bisa-bisa kita aja lihat kondisi dia gitu kan. Apa maksudnya kalau tak, saya kan nggak pernah lomba juga kan karena pada lockdown gitu kan. Banyak istirahat, malah kemarinnya ini copot 4 sayapnya. Alhamdulillah tadi kerja lumayan lah, tapi walaupun belum maksimal tapi lumayan. Dia ketemu lagi hoki, ketemu burung bagus, jadi asik tuh dia, makin kerjanya makin enak. Yang lawan sebenarnya nekat nggak nekat, yang pasti nekat. Tadi saya sempat berpikir mau bawa tapi satu SB, cuma dia baru beres mabung, cuaca begini juga dia belum dikondisiin, susah kondisiinnya kan. Mau nggak mau saya bawa dia, soalnya saya sih percaya aja sama dia mah gitu kan, sama pilot sih saya percaya aja. Kalau kerja walaupun nggak maksimal pun saya yakin pasti kerja, kalau ketemu lawan bagus. Biasa aja kayak burung lain, kembar seperti biasa aja, cuma dia kan nggak jemur, lagian nggak ada panas juga kan, minggu-minggu ini nggak ada panas. Kalau pilot kemarin sempat saya turunin settingan karena saya takut dia birahi karena nggak pernah turun ke lapangan, udah sebulan lebih nggak main. Yang saya tahu sih kalau dia udah terlalu lama istirahat pasti kerja edam. Kalau saya sih santai aja, Mas. Artinya gini. Kalau saya main burung santai aja, saya cuman hobi aja gitu kan. Cuma saya tuh pengen sih mainnya di event-event dan event gitu. Makanya pilot ini emang sih alhamdulillah belum pernah jong. Walaupun dia nominasi pun dia belum pernah jong. Itu pun di event gitu, event-event nasional, event. Nah, event. Artinya gini loh. Apa ya, ya kalau saya sih gimana netizen aja yang bisa menilai. Saya yakin netizen itu sekarang udah smart-smart, udah pada pinter gitu, dia tahu mana yang kayak gimana pun gitu. Cuma yang pasti kalau misalkan pilot, intinya mungkin kontroversi waktu itu ada yang ngomong pilot wah mainnya begini, mainnya nakal atau begini. Saya udah apal bener hal pilot. Pilot gimana lawan gitu. Dan gimana situasi lapangan. Namanya burung. Namanya burung. Nah, kayak gitu. Sebagus-bagusnya mental burung, tetap aja dia ada yang ditakutin. Apalagi sama selain jenisnya. Kalau hanya burung lawan burung sih, saya yakin dia kuat gitu. Jujur, tawaran-tawaran sih banyak masuk sih semenjak Arka Cup itu banyak masuk ke saya. Ada yang ya sebutin nominal ya, ada yang minta 150 tapi saya belum kasih juga gitu kan. Ada yang ya intinya gini Mas, kalau ada yang serius itu bisa dibicarakan lah gitu kan. Ya saya nggak jual, bukan bakul, intinya saya nggak jual, cuma artinya kalau emang ada yang minat gitu, silakan aja. Gampang dirembuk. Ya intinya kan kalau 150 belum saya kasih, itu juga banyak masukan-masukan dari teman. Malahan ada yang bilang
ini pantas diangkat 300 katanya kayak gitu. Malah tadi ada yang mau tukar Innova ya? Tadi teman nggak tahu bercanda atau enggak, ada yang ngajak tukar Innova 2006. Thank you.
dia tidak bekerja. Kurung lo, tungguin. Nyata buruh kerja. Panjang, panjang, awas, panjang, awas, panjang, awas. Buang deh.